Saya ini dari penampilan ini berdiri lewat satu tarinya tari Jaipong di musim. Iya pelabuhan Ratu Mong. Mariskan pasir. Kali kedua terjadi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ya, kurang lebih tentang musola ya, Pak.
Seorang Mimi, perempuan, maestro, usia 63 lebih, masih bisa menari dengan tari kelana lubang. Nah, ini ketumbangan nih. Nah, harapan Mimi Aldi ke depan, ini generasi kita, ini berharap ini. Penmik, ya. Ngomong. Anak manjing begini, sebelah kebanggaan Nebung Jermai Barat. Sekin masih anak, jadi Arni. Tahun pirah Mimi mulai medalangan kini. Golongan 74. Nah, kita tunggu nak banyu-banyu nasi yang Mimi lu jago juga tu, 74 tu. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ya. Nah. Gerakan 30 September 65 Pak paham Pak Kanting Gustafu paham beli. Nah, terus ke harapan yang Mimi ini generasi-generasi muda, anak-anak muda ini pokoknya aja sampai buku selu SMP hilang ya Mi ya, tari seripi, tari topeng, tari jaipongan ya Mi ya. Ya. 90. Heeh. Muncul topeng tahun 18. Iya. Oh, tari topeng. Nah, sing ditakonaken maning ini, tari topeng asale sing endi? Asale? Ya, sing Dremba itu sebenarnya di Subang. Subang. Masih kelingan berdiri topeng. Masih. Apa orang ini? Cikaga, gelar ibu, gelar Cikaga, Arlasi sama Arlasi. Oh, anak mana sih Mimi? Ya, Mimi. Mimi, oh Mimi dua gelar apa nih? Gelar topeng maning ya, iya. Oh, masalahnya ini zaman sakit ibu ngerti nih. Oh, mulane satu kebanggaan ya bahwa sabda budaya melestarikan adat budaya seni. Sing diraih begitu dipelajari kenang seniman-seniman leluhur babe masih anak bibite maestrone Mimi Arni. Para saudara di sini ya, dan Mimi kerasa bangga ya deh kenang ki uji bersekolah lagi apa pun pun bang belum soal perdi kok masih 17 tahun belum ini bisa apa gue nih iya nafer. Bisa nopel, kenapa nopel lah? Jurang samatan, manjatan. Oh, tepuk tangan buat Ferry. Oh, bakal sendiri joget? Ya, sendiri. Bisa joget cipu kan? Topeng bisa? Aduh. Sayang kita yang pengen dibiarkan. Lalu kalau topeng yang mau joget-joget di luar harapan. Gua beresipa begini bumi. Mungkin tadi raw, dirangin kenang Bang Rakim. Sehingga menjelaskan seorang cowok seperti ini ya boleh saksi ini ah, mau sih dapat mata yang baiknya oke Mimi sekian Mimi wis turun tubuh muslimnya sehingga jamane janggawar yang mudah-mudah diam ya mudah-mudahan Mimi sehat walhafiat panjang umur akrojok ini anak-anak kerja ini mudah-mudahan sabda budaya maju berkembang pesat amin. Nah terus nih waktu ngadak diam ya. Matukusyami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura nggih. Monggo nggih. Sekedar satu pengalaman dari Ibarni. Beliau tidak gampang untuk menimba ilmu dari zaman ke zaman, zaman sekarang sudah modern. Belajar kita gampang yang penting ada kemauan, kita pasti bisa. Bisa lewat YouTube bisa. Zaman dulu coba baik.
pendam ibu jadi bebek kampling kalau tahu apa sih wadang parameter seni-seni kota Mang itu khusus seluruh Indonesia di seluruh Nusantara. Amin. Yo, kali kita sama-sama saksikan masih dalam pentas seni, tentunya seni yang mungkin masih asing terdengar telinga Anda. Di tengah semuanya ada di semuanya, kali ini ada Pujanggaan. Dipersilakan Bapak Salim CS, dipersilakan Mang Diki penampilan Pujanggaan. Ya monggo kita sambut tepuk tangan dengan meriah Bapak Salim CS Pujangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.